Gaji ya. Iya, enggak apa-apa saya kan. Jadi enak dong. Ya, jadi enak. Gimana persiapannya, Bapak? Ah, jadi enak. Jadi enak. Persiapan Abang Bilar selama ini gimana? Persiapan untuk acara-acara itu. Persiapan sih minimal ya sarapan dulu lah sebelum kerja. Jangan sampai drop-drop lagi gitu ya. Tip dan triknya bagaimana buat biar nongkrong-nongkrong di rumah? Tipnya sih biasa saya kasih tip tergantung. Bukan itu, Bang. Bukan tip itu. Tips tuh cara menjaga diri biar fit seperti apa. Mohon maaf, ini rambut abis ketuaan polontong ya? Kuning banget. Ini saya sering kena hujan sama panas jadi berkarat. Oh, sering main pantai. Yaudah, wartawan nanya deh. Udah kasih apa aja ke Arsa? Hah? Polontong Karis. Karis? Oh, banyak banget. Oh, nyok banget itu ngasih Arsa. Saya tadi kasih doa supaya dia sehat. Kasih doa supaya dia sukses terus. Itu sesuatu yang banyak dan berharga banget buat di kedepannya. Doain aja Haris, semoga cepat dapat jodoh. Ada cara khusus ya sih? Ada cara khusus? Cara khusus sih enggak, karena dia udah berkebutuhan khusus ya. Ya, canda ya. Ya doanya, semoga dia cepat dapat jodoh. Apalagi di usia sekarang dia mau... Ya, udah cukup lah, matang lah umurnya untuk nikah. Oh, matang? Ya, udah matang lah, cuma... Ya kita doakanlah dia segera menemukan jodoh yang terbaik kayak gitu. Doain ya penonton-penonton di rumah ya. Bang, 4 bulanan Leslar kemarin gimana, Bang? Wah, alhamdulillah banget ya, seperti biasa sih setiap bulannya. Enggak clear. Fans-fans kita pada ngasih. Itu hujan loh, mobilnya kenapa dibuka terus pintunya? Bilar melihat Taris di usia 29 tahun gimana, Bang? 27. Gimana sih? Gue bilang 29. Si Adi yang bilang 29. Gak ada yang tau. Mereka pinternya percaya aja lagi. Percaya aja. 27. Gimana bilang? Itu harusnya. Harus mencari tahu dulu berita-berita. Sebelum bertanya. Betul. Kalau kembali sama Mas Dylan gimana? Wah, jauh banget itu suaranya. Apa? Sekolah kembali kemarin diomongin di lapangan sama Mas Dylan itu perkembangannya kayak gimana? Belum ada kabar. Suara Bilar udah bagus tuh. Bagus untuk dia dengar. Bil, mungkin sebagai sahabat Bil melihat Haris yang sudah usia 27 tahun seperti apa? Pasti semoga karirnya semakin mantap lah, terus semakin bijak dalam menghadapi segala sesuatunya dan bebasin gue. Tumpas mobil. Tumpas kendaraan. Ya udah pokoknya terbaik lah. Gue yang terbaik lah pokoknya buat Aris. Makasih ya, Mas. Thank you, Mas. Ya, kadonya kado buat apa siapa? Buat apa? Karin Bilar. Iya, banyak sih yang ada ngirimin nitipin. Ya banyak lah kayak figura-figura foto-foto gitu. Dan makasih banyak buat Leslar lovers atau Bill lovers juga yang udah ngirimin kita. Susah. Halo buat halo.